Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu semuanya, para penumpang bis ALS Nopin 221. Siang hari ini saya bersama dengan Bapak Ketua mengemban amanah dari Kedai Jam Indonesia untuk mengadakan kuis on the bus. Kuis ini sifatnya gratis, tidak dipungut biaya, dan hadiahnya satu buah jam tangan cantik merek Rabani ya. Dan jam tangan ini sudah tersedia di Shopee dan Tokopedia. Jangan lupa follow Instagram Kedai Jam Indonesia dan Rabani Collection. Hadiah kedua, ketiga apa Ketua? Hadiah kedua, ketiga bekal di jalan, makanan keletek-keletek. Terus jam tangannya? Hadiah pertamanya? Hadiah utama jam tangan merek Rabani, garansi 1 tahun. Untuk mandi di sungai atau di kolam renang pun nggak mungkin mati. Tapi jangan lama-lama menyelamnya, nanti yang mati yang nyelam. Oke Ketua, nanti kalau pengen nonton video ini di channel channel YouTube Rafa Farah Family. Langsung tarik keluar nomor berapa? Langsung tarik nomor berapa Mas? Itu sesuai nomor tempat duduk? Duduk. Tarik aja Mas yang merah itu. Nah, keluar berapa? 29. 29 ada. Oh, ada di belakang. Di belakang nomor 29, Bapak E. Nomor 29. Ini Bapak E nih, 29. 29. Wah, ini sampai kemudian 30. Oh, 30 oh, Ketua. 29 enggak ada. Masih nomor berapa? 29. Oh, 29. Mas mana, Mas? Nah, ini sudah dia nomor 29. 29 dapat hadiah bekal jalan. Tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Sudah berapa kali ke Medan? Saya. Ya. Pulang dari berapa kali? Sudah ke Medan. Ini baru pertama. Oh, baru pertama Ketua. Ini pertanyaan dari Pak Ketua. Sudah pernah lihat pacuan kuda? Pacuan kuda. Ya. Apalagi Ketua? Ini hadiahnya cuma pekerjaan baru pertama kali ke Medan. Ya. Saya mau pulang ke Medan. Oh. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan belum tahu, belum pernah ke. Pertanyaannya barang apa? Ya. Satu ditambah satu menjadi satu. Tapi satu dikurangi satu menjadi dua. Nah, itu apa itu? Barang apa? Satu kalau ditambah satu malah jadi satu. Tapi satu kalau dikurangi satu malah jadi dua. Dua. Ting tung ting tung. Barang ting. Apa itu? Asal jawab. Biasa digunakan dalam rumah? Ya. Rumah tangga biasa yang menggunakan itu. Uang. Di dalam kamar? Oh. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Dalam kamar warna hijau. Beda. Kurang tepat. Yang tepat apa Pak Ketua, cepat aja. Obat nyamuk bakar. Obat nyamuk. Ah, ya kan diambil satu jadi dua. Satu iya. Tambah ya kan? Iya. Dan kata satu tambah satu malah menjadi satu. Iya. Tolong ini hadiahnya. Terima. Oke. Siapa Ketua yang ngambil? Ya. Belum hadiah utama nanti. Hadiah utama jam tangan. Ambil satu, Bu. Langsung tarik yang merah, keluar nomor berapa? Nomor di batu Mas. Oh, udah. Nomor berapa yang keluar? Nomor berapa, Ibu? 20. 20 ada? 20 ada. Naik jalan. Naik jalan. Buang aja, Bu. Buang aja nggak apa-apa, yang dapat yang ambil aja. Lagi ini hadiahnya bingkisan lagi. Hadiahnya bingkisan lagi. Nomor berapa? 8. 8 ada? Naik jalan. Naik jalan buang lagi, Bu. Yang dapat ada lebih. Sini masih ambil. Ambil, ambil. Boleh, Adik, boleh ambil. Nah, siapa tahu beruntung. Hadiahnya bingkisan. Tarik aja yang merah. Berapa? 7. Nah, naik jalan, ambil lagi. Apa yang dapat yang di jalan bis? Berapa? 90. Ambil lagi. Ambil lagi. Adik ngambil deh. Adik mau ngambil. Berapa? 26. 26 ada. Naik jalan. Naik jalan. Ambil lagi. Ambil deh. Ambil satu, tarik ke nomor berapa?
18 naik jalan, naik jalan lagi, ambil langsung, langsung sampai habis, sampai habis. Banyak sewa, banyak di jalan ini. 21 ambil jalan, naik jalan, naik jalan, ambil lagi. Nomor kita nggak ada. Nggak dibikin nomor kita. Nomor 3 pak. Nomor 3 ada. Bapak E kan 1, 2, 3 Bapak E. Ya nomor 3 dapat satu jalan. Tapi ada petanya di Pak Ketua. Tujuan mau mana kok? Hah? Tujuan mau kemana? Pekanbaru. Ini pertanyaan Pak Ketua, bukan ada Pak. Apa bedanya anak perempuan dan mana laki-laki? Bapak tanya? Ya. Bapak nggak tahu? Nggak tahu, maka tanya Bapak. Nah, kalau terjawabnya berarti Pak nggak tahu. Apa bedanya perempuan sama anak laki-laki? Apa bedanya, yo? Apa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, saya pun nggak tahu. Itu Bapak yang tua dulu tahu. Oh, yang tua tahu. Saya mah belum tahu, tanya Bapak. Apa bedanya, bisa, Pak? Bisa nggak, Pak? Di sana yang banyak abnormal. Haji, iya yang banyak. Haji, iya di sana. Gimana, Pak? Nggak mungkin. Asal-asal jaga, Pak. Apa yang dia nyakut saya, Pak? Ini loh. Bikisan. Petik-petik. Dikira bohong ya dia nya. Bedanya. Kalau orang perempuan pakai rok. Ya. Ya udah itu aja. Oh gitu ya. Bapak pakai apa? Sarung. Itu. Kurang tepat. Yang tepat apa, Ketua? Yang tepat, kalau anak perempuan 2 tahun udah gak nenen, Pak. Tapi kalau laki-laki 20-30 tahun kadang masih nenen. Pak Ketua ada masih nenen kalau ada yang tahu. Ini hadiahnya. Oh, diterima. Kasih. Nah, mau ngasih hadiah rok gak bawa rok, Pak? Ayo bagi lagi. Hadiah utama jam tangan nomor. Hadiah utama jam tangan. Bapak yang ambil silakan. Ambil hadiah utama jam tangan nih. Hadiah utama jam tangan. Nomor berapa? Tarik yang merah, tarik. Tarik langsung. Nah. Nomor 4. Nomor 4. Wow, balik lagi ke depan. Ya, yang ya. Tuh. Ini sesuatu nomor 4 dapat aja jam tangan. Dapat jam tangan nomor 4 ibunya ini. Ibunya ini, Pak. Ya, pertanyaan apa, Ketua? Pertanyaan Pak. Cepat-cepat aja ini karena sudah sampai. Hah? Sudah punya keluarga gue. Ya, sudah punya anak. Ngasih makan anak itu kewajiban hak atau ngamal? Ya, kewajiban. Jawabannya salah atau betul? Salah, kurang tepat. Yang tepat apa? Hak. Kalau pas kewajiban nggak buka mulut, tapi kalau hak, kasih makan. Ya. Ya. Kurangin kan sedikit. Ya, mulut tapi kan hak, ya loh. Kurang satu lagi, Bu. Binatang apa kaki kepala dan telinga ada di atas kepala semua? Kumo. Apa? Kumo. Nah. Itu. Orang Sumatera kutu. Itu mah. Nyari celah aja. Oh iya. Orang Jawa kumo. Sakanai. Siapa mau dicoba? Semarang, Pak. Nah, ya kumo. Orang Bagan Batu ini, Bapak ini. Kandis. Kandis. Lu kan mau Kandis. Iya. Kandis KM berapa, Ketua? 54. KM 54. Wah, beli barang bekas, Pak. Nah, itu mos bener itu. Iya, dua beli barang bekas ini banyak yang naik, Pak. Oh iya, Ketua. Ini bawa dari Magelang. Nomor berapa, Mas? Langsung belakang. Langsung belakang, naik silakan. Bahkan tengok ini loh, atas ini loh. Tunggu. Nomor sesuai nomor tempat duduk, nomor tempat duduknya berwarna merah. Yang nomornya berapa, Bang? Kanan dan kiri silakan. Nomor tempat duduk. Jadi langsung saja saya serahkan, Ketua. Karena memang bapaknya sama ibunya ini berhak untuk menerima bingkisan jam tangan. Nah, jadi mohon diterima. Dipungut daya untuk kenang-kenangan. Ya, tenang naik-naik. Oke. Jadi sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia, Pak. Terima kasih kepada Kedai Indonesia. Kedai Jam Indonesia. Kedai Jam Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Dan untuk para penumpang yang lain beserta kru, semoga juga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya. Eh, Pak.
Mas Budi. Ya, mantap. Halo sayang. Bang Ali, hati-hati ya. Oke, ini Bang Ali. Nanti ada sewa yang naik ya. Dari tadi yang nelpon tadi loh, tak kasih nomor telepon Pak Alek dari Pekanbaru. Nanti diterima ya. Iya, iya, iya. Apa ketua? Ini penumpang saya naik beca. Oh. Ada becanya mana Pak ketua? Ada becanya. Ini. Oh. ada ketua itu. Oke ya teman-teman ya, demikian video siang hari ini tentang pemberangkatan. ALS Novin 221 dan quiz on the bus ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.